Halo guys, kembali lagi di channel aku, Jensen Henry. Nah, pada update video kali ini, aku mau jelasin nih ke kalian, apa sih traksi ganda lokomotif itu? Traksi ganda sama double traksi itu beda atau sama ya? Kalau pengen tahu, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa like and subscribe. Nah, dilansir dari laman web Wikipedia, dalam istilah perkereta apian, traksi ganda adalah penggunaan dua lokomotif di depan kereta api, masing-masing dioperasikan oleh awak sarana perkereta apian secara individu. Traksi ganda diberlakukan alasan yang paling umum adalah kebutuhan akan tenaga tambahan apabila satu lokomotif tak mampu menghela kereta karena tanjakan curam, beban berat, atau keduanya. Traksi ganda digunakan pula pada kereta penumpang yang dapat dijalankan dengan satu lokomotif, tetapi kecepatan operasi tidak mampu mengejar keterlambatan jadwal. Dalam kasus yang jarang, beberapa perusahaan telah menggunakan traksi ganda dalam menyelenggarakan angkutan apabila kondisi lokomotifnya tidak memungkinkan untuk perjalanan jauh. Dalam hal ini, bahwa jika salah satu mesin mati, lokomotif yang lain dapat mengantarkan kereta api tersebut hingga tujuan akhir. Traksi ganda berguna pada lintas jalur tunggal dan tidak membutuhkan lebih banyak daya, seperti mentraksi gandakan kereta menghemat pengerahan lokomotif penolong. Traksi ganda membutuhkan kerjasama yang baik antar awak sarana perkereta apian dan merupakan teknik mahir menjadi masinis. Jika salah satu roda lokomotif selip, dapat menyebabkan kereta api anjlok nih guys. Risiko dan biaya operasional traksi ganda yang besar, dalam arti bahan bakar dan biaya pemeliharaan mesin serta gaji masinis, telah menyebabkan operator untuk mencari solusi alternatif. Elektrifikasi telah digunakan dalam banyak kasus. Ketika transformasi kereta mencakup dua lokomotif berdinas traksi ganda, keduanya dibedakan dengan istilah pilot engine untuk lokomotif pertama dan train engine untuk lokomotif kedua. Hal ini tidak sama seperti penambahan mesin pembantu di belakang kereta untuk membantu menaiki bukit atau apabila rangkaian terasa berat saat mulai berjalan. Traksi ganda sama double traksi itu sama atau beda sih? Dua istilah itu sama ya guys. Kalau traksi ganda itu terjemahan dari bahasa Inggrisnya double traction, yang berarti dua mesin penarik atau dalam kereta api disebut lokomotif. Nah, di Daop 6 sendiri sering banget sih guys ada momen double traksi atau traksi ganda lokomotif. Tapi di Daop 6 alasan utamanya bukan seperti yang dijelasin sebelumnya tadi guys. Biasanya traksi ganda dilakukan di Daop 6 biasanya untuk pengiriman loko untuk perawatan di Balai Yasa Yogyakarta, loko uji tes beban dari Balai Yasa ke stasiun Purwosari, ataupun pengiriman lokomotif dari satu daerah ke daerah lain gitu guys. Nah,
Udah sekian dulu ya update video kali ini. Terima kasih telah nonton sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like and subscribe guys. See you next time, bye bye.